Oke, kali ini saya akan buat grill babi ya. Nah, ini aja garam Ajinomoto, ini 5 spices ya, batu lada. Nah, oke, kita sapu di sini ya untuk kita grill babi crispy ya. Nanti kita akan grill menggunakan kuali yang rata. Oke, kita tabur ini ya dekat celah-celah dia. Lalu kita bagi saus tiram. Oke, kita masukkan ke dalam dia punya isi dia. Oke, lepas tu kita terbalikkan ya. Simple saja, kita tumbuk dia punya lubang dulu ya. Oke, kita buang dia punya air yang keluar dari lemak dia nih ya. Lalu kita masukkan cuka. Lepas itu kita sapu cuka. Lalu kita bagi soda. Soda bicarbonat sodium lah. Nah, ini. Tu kita sapu lah. So, kita masukkan garam. Satu kita sapu. Ini kita biarkan dalam ice box dulu dekat bawah tu ah, lebih kurang 2 jam nanti baru kita grill ya. Okey, kawan-kawan. Okey, ah ini dia. Kita akan start grill lah selepas kita dah simpan dalam ice box ah. Okey. Okey, kita akan grill ah. Okey, wangi ya kawan-kawan ah. Okey, kita tutup dia. Tutup dia supaya dia punya masak dengan baik, kena uap panas dalam tu ah. Okay, kita terbalikkan dulu ah. Tengok jus dia pun dah mula keluar. Kita tudung balik ya. Kita grill dia lebih kurang 20 minit ya kawan-kawan, sebab dia sudah direbus dulu. Kita tutup ini supaya ada cepat masak. Oke,
Iya, hampir-hampir ya kawan-kawan ya. Nah, ini hitam nih, kita akan kikis bagi dia crispy nanti ya. Oke. Oke, yang hitam-hitam nih kita akan kikis. Kalau kita tak suka tengok kan, kita buang sehingga dia crispy, kan? Oke, santai kawan-kawan ya. Oke. Sudah crispy ya. Oke, sudah siap ya. Ini dia. Oke, saya akan potong dia. Oke, saya tes ya. Iya. Sedap kawan-kawan. Oke, inilah rupa dia. Oke. Oke. Oke, siapa yang tengok boleh coba buat di rumah ha, secara grill. Dia karangup juga, crispy juga. Dan dia juicy juga. Oke, itu saja. Jumpa lagi. Jangan takut buat sendiri macam orang lain buat. Oke, kita coba buat sendiri. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.